Selamat datang di channel kreatif 1871. Teman-teman, kita kembali berjumpa dalam video perapian atau pembenahan pipa pembuangan air dari indoor AC. Nampak dalam video bahwa pipa pembuangan air AC tersebut hanya digantungkan sehingga kurang enak dipandang dan juga rawan pecah terinjak. Oleh sebab itu, saya melakukan perbaikan sederhana dengan membongkar rangkaian pipa tersebut. Pertama, pipa yang berukuran 5/8 tersebut saya potong sesuai dengan kontur atau lekukan daripada dinding di bawah odor AC. Potongan pipa PVC tersebut mengikuti seluruh lekukan dinding ya teman-teman. Selanjutnya, seluruh potongan pipa dirakit kembali sesuai dengan lekukan dinding teman-teman. Rakitan daripada pipa ini menggunakan keni yang sesuai ukurannya, yaitu sekali lagi 5/8. Untuk proses perakitan pipa-pipa ini saya tidak menggunakan lem ya teman-teman. Alasannya yang pertama karena pipa ini tidak digunakan untuk tekanan air yang tinggi. Yang kedua, bila suatu saat perlu kita bongkar, rangkaian tersebut bisa kita bongkar atau kita buka dengan mudah. Dan ini adalah hasil sementara proses perapian dari pipa pembuangan air dari indoor AC. Tahap berikutnya adalah pemasangan klem daripada pipa tersebut agar lebih kuat, rapi, dan tidak mudah bergeser. Klem pipa yang saya gunakan seukuran yang sama yaitu 5/8 dipasang di beberapa titik sesuai dengan kebutuhan. Dan inilah hasil pemasangan pipa yang sudah dilengkapi dengan klemnya. Tahap selanjutnya, kita akan uji atau dites apakah pipa tersebut bisa berfungsi dengan baik. Sebelum AC dinyalakan, nampak ujung dari pipa pembuangan kering seperti ini ya teman-teman. Dan setelah AC dinyalakan beberapa menit, nampak ujung pembuangan daripada pipa air AC ini basah seperti ini teman-teman, mengeluarkan air, yang artinya pipa pembuangan air berfungsi dengan baik. Teman-teman, itulah aktivitas sederhana ala kreatif 1871. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam menyampaikan video ini. Harapan kami video ini tetap bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam sehat buat teman-teman semuanya.